perjuangan kita dari dulu sampai hari ini. Yang berikrar bahwa selagi nyawa dikandung barang, kita akan tetap mempertahankan maruah negara. Jangan sekali-kali ada sesiapa yang terlintas bahwa pesilat-pesilat ini, anak-anak Melayu ini takut dan baca. Orang Melayu yang berhimpun di Padang Merdeka ini, darah yang mengalir dalam badan kita, darah apa? Darah kepahlawanan. Tuhan mengujar lalu Melanda Pata. Dia sekali tampar kita tak buat apa, dua kali tampar tak buat apa, tiga kali tampar tak buat apa, tapi empat kali tampar orang Melayu ada hak juga. Orang Melayu juga boleh menunjukkan bahwa kita tetap boleh bangun. Bangun apabila marah kita tercabar. Bangun apabila pemimpin-pemimpin kita dihina, dikutuk, dipermalukan. Melayu kata cukuplah, jangan sesiapa mengulangi perbuatan durjana seperti ini. Tapi orang Melayu tidak mengamuk. Belum lagi orang Melayu kata apa? Kita berhimpun dengan aman, kita menghormati undang-undang, kita menghormati perlembagaan, kita menghormati kaum-kaum lain. Tapi jangan lupa, orang Melayu juga ada perasaannya. Orang Melayu juga ada haknya. Oleh itu, kalau kita hormat pada orang Melayu, orang Melayu akan hormat pada orang lain. Kalau orang lain hormat pada undang-undang, lembaga negara, orang Melayu pun tetap menghormati undang-undang. Dengan cara seperti ini, kita akan hidup aman dan damai. Kita akan hidup dalam sebuah negara yang semakin hari semakin aman, semakin makmur. Sebab orang Melayu sentiasa bertimbang rasa pada orang lain. Orang Melayu bersikap adil dari dulu sampai sekarang. Dia adil sesama dia, dia hadir dengan hubungan dengan kaum yang lain. Ini orang Melayu. Tetapi jangan cari-cari maruah orang Melayu. Hormat antara satu sama lain, itulah dia mesej isyarat Himpunan Rakyat Bersatu 16 September. Ini antara pahlawannya. Ya.
sebagian tersangka. Sebagian besar daripada saudara-saudara sekalian berhimpun pada tarikh tersebut. Kedai-kedai di Bukit Bintang tutup. Kuala Lumpur dengan mereka takut, mereka momokan bahawa orang lain tidak hormat pada undang-undang. Mereka terkononnya kalau orang lain berhimpun akan berlaku perbanan kaum. Saya beritahu, pihak polis beritahu bahawa kalau kita berhimpun, kita tunjuk. Kita tunjuk pada dunia bahawa orang Melayu bertemaduk. Orang Melayu tetap menghormati undang-undang. Orang Melayu boleh berhimpun dalam satu perhimpunan yang aman. Saya nak ucapkan tahniah pada semua yang berhimpun. Berhimpun dalam keadaan aman. Orang lain tidak harus khawatir. Tidak ada spanduk yang menghasut kau dari. Ada tidak? Ada. Ada tidak gambar keris bendera? Ada. Ada tak gambar pemimpin-pemimpin pembangkang yang kita pijak-pijak gambarnya? Ada. Tidak ada. Kita bukan orang yang telah membuat himpunan ataupun demonstrasi jalanan. Orang Melayu bukanlah orang yang tak tahu kepada undang-undang negara. Kita menghormati demokrasi berparlimen. Kerajaan yang ada pada hari ini telah dipilih oleh rakyat. Proses demokrasi mesti berjalan. Kerajaan tidak boleh duduk ditukar secara demonstrasi jalanan. Kerajaan yang ada pada hari ini, jangan orang fikir tak ada sokongan. Anak-anak silap sokong ke tidak? Dengar itu, dengar. 15,000 yang berhimpun pada malam ini penyokong-penyokong kita. Kita ada beberapa kategori penyokong. Saya pernah sebut kita ada 3 kategori penyokong. Yang pertama, kita ada penyokong lemah. Yang kedua, kita ada penyokong tegar. Yang ketiga, yang paling puncak, kita ada penyokong yang berani mati. Dari pokok sekian ini, mana satu kategori kita? Kita berani mati bukanlah sebagai pengebom berani mati. Kita berani mati kerana apa? Kerana kita yakin bahawa inilah kerajaan yang berhak untuk memimpin negara.